warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dengan saya dengan Iva Channel. Ya, aku tadi habis jemput sekolah. Aku pasar. Aku beli ini tahu potong untuk nanti malam. Terus kalian, aku mau ini buat makan siang aku ini, teman-teman. Ini soto muntul. Dan ada daerahku sebenarnya soto muntul ya. Terus tomat ya. Terus aku sendiri kita rong, nanti aku harus nyambel tomat. Tapi okelah. Ikutin video aku ya. Masaknya pertama harus tapi sebelumnya aku mau rebus air untuk merebus si daun itu setelah caranya gampang banget, mau di petik kita di arah kudungi tangan enak maning lor gawe apa sambal godong mundul. Enak gak ada sambal ya, senengnya apa godong mundul apa godong apa ubi jalar, tapi biasanya kayak kadang anak sing bolong-bolong ini kayak anak ular ya, ini hati-hati. Direndam sedelak terus dari dikutuk lombok ya tuku neng apa Waihong lombok apa hijau rasa kayak lombok perih. Aku doyan lombok, cuma orang pati ya kendel jadi harus disesuaikan. Terus kayak enak misalnya ya lombok hijau kayak kan aku tengah rapi saya lombok hijau ini aku tuh kayak dibuang dan yang keteng orang baik orang perih kayaknya cukup ya tambah sejenis ini nah, lomboknya ini aja khawatir lomboknya ini kayak orang pedes. Maksudnya udara pedas tapi masih mending ora nendang banget bisa ya. Terus tomat awis ya, tomatnya aku nganggur separuh bayar separuh terus yang separuh nanggung esok ikan kayak gini ya main konek misalnya dikurang orang burus juga meledak nah. Oke terus aku dikurang duduk sampai kira-kira matang gula pasir nih.
Sikil lo, kuai. Oke, sudah jadi teman-teman. Daunnya. Cukuplah kalau makan. Terong andalanku. Terong andalan. Kalian punya suka terong? Saya suka terong, guys. Oke, guys. Tapi kayaknya ya paling enak enak misalnya sok sekali sekalian yang ini ya. Nasi semuanya sudah siap, sekarang saya mau makan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga berdoa untuk cuci tangan ya. Plekuk-plekuk kayak ini cerita. Memang luar biasa. Aku mau nambah nasi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, menyimak video aku. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak dan menonton video aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, menjadi solusi buat kalian yang suka sambal tapi enak dan cukup sederhana. Terima kasih buat yang sudah menyimak. Terima kasih. See you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.